So, hello, what's up guys? Balik lagi sama 5D. Dan 5D pengen lanjutin lagi mainin Hello Neighbor-nya guys. Jadi, seru, gamenya seru. Dan sekarang kita udah masuk ke pintu yang tempat si bapaknya ini ngurung anaknya ya. Ngurung anaknya apa bukan sih, gak tahu. Jadi kita langsung aja ya. Jadi kita kayak masuk ke basement. Ke loteng, bener sih? Bener gak sih loteng? Basement ya. Jadi kita ke basement. Kita gak tahu apa yang ada di sana, jadi kita bakal langsung lihat aja guys, apakah yang ada di dalam lotengnya ini guys. Basement guys, sorry guys. What the fuck with this place? Kenapa kita nggak nemuin anaknya yang disembunyiin tadi? Kan anaknya di sini. Apa anaknya kabur ya? Nih mesin cuci. Ini mesin cuci guys. Tapi ada pintu rahasia dong di mesin cuci. Siap. Oh. Wah. Ini tempat. Ini kayaknya tempat yang disekap deh anak kecil ya. Jadi ini ada kaleng minuman. Terus ada mie yang belum dimakan. Ada lilin. Apa suaranya diserem dah? Jadi itu palsu. Bisa masuk dong? Oh. Apa suaranya serem dah? Yes, what is it? Ini kita disuruh kemana guys? Masuk kemana? Kita matiin lampu. Dikunci dong. Dikunci guys. Oh ini ya. Ini guys. Oh. Professor McFarlane? Yes, what is it? My name is Allison. This is Harry Jarvis. We're from the Chronicle. Disco guys. Apalah. Ini pintunya banyak banget guys. Pintunya dikunci guys. Lukas, nggak ada apa-apa. Hah? Emang bisa? Kenapa jadi game horror nih guys? Jadi kita lempar sini ya, biar ada center ya. What the fuck is this? Oh shit guys. Bisa wamil dong. Ini banyak pintu guys, sumpah guys. Kamar mandi dong. Ada sepatu guys. Ini jangan-jangan sepatu anak kecilnya. Ini dihadang. What the fuck with this place guys? Kunci. Gak bisa ambil lilin lah. Gelap guys. Ini juga. Ini tempat yang tadi. Ini ada jalan guys. What the fuck is that? Jangan buat kaget lo. Kok lu yang kaget dah? Center. Nice. Kenapa tak buang bego? Mana dia? Ini. Kita dapet center guys. Naikin lah. Ini guys. Bisa gak? Gak bisa. Exit. Ini ada exit guys. Jadi kita kayak harus buka ininya dulu ya. Jadi ini kayaknya ada kabelnya nih.
kita harus ke sini. Oh, ini alatnya, ini alatnya, ini alatnya. Cara kita ke sebelah gimana ya? Itu juga. Jangan dilempar, bego. Jadi itu tadi ada tombol exit, guys. Kita bisa ambil batanya, guys. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Ini guys, ini guys. Ini apa? Ini apa? Oh, ini. Kita harus ke atas gitu. Jadi kita kayak harus matiin ini dulu, guys. Yang tadi listriknya itu dimatiin enggak bisa. Yang mana? Masa itu sih? Ya senternya hilang dong, guys. Ya senternya hilang dong. Ah, biarin dah. Oh, ini. Jadi, ini ada pintu lagi sih. Coba dah. Kosong, ada apa? Enggak bisa dibuka. Oh, bisa. Oh, ada remote. Apa bisa pakai remote ya? Gak bisa. Cuma ada suara pintu dah. Dan bilang ada yang sini. Oh hey, yang ini lagi. Bardoshala. Oke, yang ada di Bali. Kan. Растует оригинальная заоблачная дося по грабзонам Денеле в шаном родоке. Oh, ini tempat baru lagi, guys. Kenapa banyak banget ada ini ya? Place. Oh. Kenapa Bapak Ki di sana, Bapak Ki? Astaga, ngulang lagi dong. Jadi guys, intinya kita harus ini lu bilang ini. Ini lu bilang. Jadi mungkin kalau kata si Lea sih ini, guys, katanya, guys. Cuma kita jadi nggak bisa masuk kan? Tuh, kita jadi bisa masuk nggak sih? Jadi, tuh kan nggak bisa masuk. Oh, I know. Jadi kita harus buka pintu ini dulu, guys. Jadi kita emang harus hidupin dulu. Nah, kita hidupin dulu. Kita harus buka ini pintu. Jadi benar sih katanya si Lea. Kita harus buka pintu itu dulu. Ini gak ada pintu ya. Ini ya. Gak bisa. Gak bisa dibuka loh. Jadi kita harus buka pintu itu dulu. Tapi kenapa gak bisa dibuka, guys? Ada jalan gak sih? Enggak. Jadi gimana caranya kita matiin ini tapi kita bisa masuk? Tapi enggak, guys. Kita coba cari tempat yang tadi dulu ya. Jadi kayak yang tempat kita ketemu si bapaknya tadi itu. Coba kita kesana dulu lah. Om, jangan ketemu lagi om ya. Om center, wah mana om? Enggak ada center dong. What is this? Ada jebakan, guys. What the fuck? Jebakan dong. Ini kemana? Ini tempat tadi. Gak mau sana. Ini gelap banget, sumpah. Gak ada center apa. What the fuck is this place? Kosong sih. Tapi itu ada suara bapaknya, guys. Bapaknya lagi ya.
Jadi guys, ternyata di tempat bapaknya itu masih banyak pintu guys. Kita harus lewat sana. Kita harus kesana. Kita harus ke tempat bapak. Kita harus ke tempat bapaknya itu. Kita harus nyari jalan pokoknya guys. Dan senter kita diambil. Senter kita diambil guys. Gak ada senter lagi ya. Senter kita diambil guys. Senter kita diambil dong guys. Aduh. Ketuan lagi dong anjing. Sampai kapan kita? Guys, kira-kira ada cara gampang enggak sih biar enggak kena sama itu si bapaknya? Kenapa bapaknya bisa di sana terus loh? Bapaknya kenapa enggak pergi aja, Pak? Jadi kenapa bapaknya sana? Ini enggak bisa lompat aja gitu ya. Harus ada yang kita matiin, guys. Ini cara matiin ininya gimana sih? Pokoknya intinya harus ke lantai atas. Oh, itu bapaknya enggak mau. Tutup aja. Enggak mau. Enggak mau. Itu bapaknya, guys. Bapaknya di sana jaga bawa senter dong. Caranya biar kita enggak ada cara buat apa gitu buat nginin bapaknya, kayak misalnya lempar dia gitu atau apa gitu. Dari mana dong datangnya? Datang tak diantar, pulang tak dijemput. Balik ya, datang tak dijemput, pulang tak diantar, guys. Gua enggak peduli, gua mau lari aja. Gua enggak peduli. Ditutup dong. Kayak apa kita pancing ya dia keluar dari sana gitu loh. Soalnya kita perlu ke sana, guys. Oh, ini ada mesin lempar bola voli itu, guys. Sini lu, lempar lu. Pak lempar lu. Sini lu. Ah! Jadi kayaknya kita harus nunggu bapak ke. Ini bisa naik gak sih? Oh, mau loncat sana aja bisa. Idiot dari tadi. Kayak tai. Bisa dong anjing. Kebuka guys. Kita bisa ngambil ini gak sih buat balik gitu? Gak bisa keluar dong. Oh, bisa guys. Oh my god, kita bisa jalan kesini. Bisa dong. Mendaki gunung. Oh, bisa guys. Ternyata ini mainannya tuh harus. Kita bisa jalan guys. Kita ini adalah pemain sirkus yang sangat handal. Shut up, motherfucker. Maaf. Enggak. Maaf. Ini jadi sebelah ada ibu negara guys, temenin. Kita main kembang api bisa. Kita enggak nyangka guys, ternyata Blim Ade itu enggak sadar ngelempar lukisan kan. Ternyata kita bisa lompat. Kayak itu, dan kita tuh mati berkali-kali. Ini mana sih, bisa jalan gak sih?
Oh yes, motherfucker. Mother, I can go. What happened? Dikejar dong, kabur dong. Oh my god, where are we going? Oh my god, where ada kunci? Pasrah. Ini udah enggak ada, guys. Jadi kuncinya hilang semua. Tadi kan masih bawa kuncinya, hilang gimana dong? Bentar dulu. Ini lobby. Oh, kita berhasil, guys. Jadi emang itu kayak pasrah. Jadi emang harus pasrah. Emang harus pasrah dong. What? Kita jadi anak kecil dong. Oh, ini jadi kita yang ditahan. Ini, guys, kasur yang putingnya di sini. Jadi kita kayak emang. Oh my god. So, guys, jadi segitu aja dulu mode mainnya. Dan sekarang ini kayaknya kayak jadi flashback gitu ceritanya. Jadi kita kayak jadi anak yang disekap sih kalau belum ada pikirin ya, mungkin kayak gitu. Cuma enggak tahu bakal selanjutnya bakal gimana. Bakal belum ada upload lagi, bakal belum ada mainin lagi. Ini pokoknya sampai tamat, guys. Jadi mainan juga seru, ada misterinya, ada puzzle-nya, ada bapak-bapak yang kayak ya emang dia enggak tahu jelas, enggak tahu kenapa gitu bapaknya ngurungin anaknya ini, mungkin gara-gara anaknya nakal atau anaknya ngapain gitu kan. Ya, sakit zaman now. Dan ya, see you in the next video dan bye-bye.